Seusai terjadi gempa magnitudo 7,4 pada hari ini pagi waktu setempat, ini beredar sejumlah video dan juga gambar terkait gempa tersebut di mana terjadi tanah longsor di sekitar Hualien, Taiwan. Di mana menurut pandangan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini gambar tersebut diambil oleh seorang penumpang kereta api yang menunjukkan tanah longsor di dekat jembatan kanan di daerah Hualien, Taiwan. Ini menyusul gempa bumi besar yang melanda bagian timur pulau itu pada Rabu 3 April 2024 pagi waktu setempat, di mana terlihat asap membumbung tinggi juga dan terjadi tanah longsor di sekitar pegunungan Hualien, Taiwan. Kemudian gempa berkekuatan 7,4 ini terjadi tepat sebelum pukul 08.00 waktu setempat, dan survei geologi Amerika Serikat yakni USGS ini memperkirakan pusat gempa berada di 18 km atau sekitar 11 mil selatan kota Hualien, Taiwan pada kedalaman 34,8 km. Dan sampai saat ini Tribun Network juga terus berupaya untuk mencari informasi terkait apakah adanya korban luka maupun korban jiwa dari masyarakat di sekitar Hualien, Taiwan.